Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahara wa naqu tasi'u minaka. Dan bermula nok yang ke-9. Itu beberapa kalimat. Yang dinamakan akan dianya kalimat akan isim PA. Yang dinamakan akannya kalimat akan isim PA. Ba'duha bermula sebahagian dianya kalimat itu yang merafakkan dianya sebahagian kalimat dan bermula sebahagiannya kalimat itu yang menasabkan dianya sebahagian kalimat. Wahya dan bermula dianya kalimat itu 9 segala kalimat. An-nasibu minha dan bermula yang menasabkan daripadanya kalimat itu 6. Dan bermula yang menasabkan daripadanya kalimat itu 6 kalimat. Mana-mana 6? Yang pertama Ruwaida dan Balha, yang kena cewek semua. Balha dan Alaika dan Dunaka dan Ha'a dan Hayyahal. Gampang kan? Mungkin yang nambah Warrafi'atu minha dan bermula si Rafi'ah. Rafi'ah kena cewek sini gua. Itulah berarti yang merafakkan. Dan bermula yang merafakkan daripadanya kalimat itu 3 segala kalimat. Dan bermula yang merafakkan daripadanya kalimat itu 3 segala kalimat. Mana-mana 3? Hayhata dan Sarana dan Syattana dan Syatta Syattana. Kah mana kan? Okay. Ya buka. Jadi likut, likut adalah berarti nok yang ke-8. Nok ke-8 likut adalah berarti kepegang isim. Isim buat di dipenasab isim nakirah di atas tamnya. Buat daripada isim tersebut dipenasab isim nakirah di atas tam. Yeah. Di atas tamnya. Berarti kalimat ini dapat boh. Yang kepun adalah berarti lafaz 30 bila dimurakabkan dengan 1 ataupun 2 dan lafaz 20 bila dimurakabkan kepada 90 dan kam dan ka'ayin dan gaza. Jadi malamnya adalah berarti nok yang kesekurun. Nok yang kesekurun dengan yang iji kalimat. Nok yang kesekurunnya adalah berarti kalimat. Nah padu-padu bah kalimat. Cuman kalimat tersebut gepenali kepada isim PA. Gampang kan? Isim PA. Kau PA pun. Tapi isim PA. Kalimat tersebut gepenan kepada isim PA. Isim PA. Ingat you berarti nok yang kesekurun ini adalah berarti isim PA. Isim PA. Sebahagian itu daripada kalimatnya berarti na yang penasab dan sebahagian na yang perafak. Gampang leh. Okay. Yang gebal gebal apa adalah berarti ibarat kitab adalah dengan bak dengan bak lah tunggu dengan bak 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 tu ha. Bak tu. Mio lapai bak tu maknanya ke sebahagian. Cuma sebahagian ni hanya menentukan kena pega. Mio ada perhitungan berarti dalam 10 dia berarti leh sebahagian ni item 2, item 4, item 7 tunggu. Nyawa tiga gebar sebahagian. Tapi mereka gebar dengan lapan ni pun itulah berarti setengah. Mereka tidurnya itulah tetap berarti tertengok. Limong. Gampang kan? Ya. Yeah.
Makanya ingatlah sebahagian daripada kalimatnya na yang perafak dan na yang penasar. Na yang penasar. Cuma penambah na kalimat SMPA tersebut berarti kalimat ni sudah berarti na sekura. Na sekura mbah. Buka. Sedangkan yang penasar atau tebak buat dia benar adalah berarti sebahagian di penasab dan sebahagian di perafak. Cuma yang penasab daripada sekurangnya adalah berarti nanam. Nanam bok. Nanam bok kalimah berarti adalah berarti yang penah, yang di penasab. Buat dia yang adalah penah, penasab. Cuma tata kalimat ji ataupun tata SMPA ji ni. Yang pertama ruwaida. Ni ruwaida SMP. SMPA tu pun. Dan balha. Dan malaika dan dunaka dan haa dan hayyaha. Yang isim fi'il yang pernah yang penasab. Sedangkan berarti yang perafak itu berarti na nalhebo. Yang perafak daripada kalimat isim fi'ilnya nalhebo. Nalhebo. Tata nalhebo yang pertama hayhata dan sarana dan syatta. Syattana. Gampang kan? Ya. Cuma yang diperafaknya pun tunggu yang dipenasap pun kan yang dia petean kan? Hai kan nanti kita kedi dengan diperafak itu. Nah kan nanti esen ci yang dipenasap. Oh yang diperafak. Dan menanti yang dipenasap. Apa dipenasap? Esen. Nah, panjara. Gampang kan? Ya. Nyerap je. Nanti aku ada contoh. Waw huruf ibtidak annahu kemubtada hukum mubtada marfu' alam rafa' dhammah yang daya berakhirnya tasihu gena'an ba'anahu hukum na'an dikun man'ud gena'an dati marfu' alam rafa' dhammah yang daya berakhirnya kalimatun kekhabar hukum khabar marfu' alam rafa' dhammah yang daya berakhirnya tusamma pi'id mudarek yang gebina bagi majuhui buat je di perafa' naibai. Damai dalam kejuk kena baik. Tak kedi. Ya. Asma'a kemafan yang kedua. Hukum mafan mansub. Alam nasab pa. Patah daripada akhirnya. Mudaf asma'a. Af'ali kemudahili. Hukum mudahili majrur dengan mudaf. Alam ajar. Kasrah daripada akhirnya. Ba'du kemubtada. Hukum mubtada marfu' alam rafa' damah daripada akhirnya. Mudaf ba'du. Ba'du ha kemudahili. Hukum mudahil ni hai senamir kebina dia ada apa dia ada sukun bak mahajah majurul dengan mu dengan mudah yar fakum pemdare hukum pemdare marfu al marfa damah dah berdah kenya buat je perafa apa eh penasar makwa damai dalam dia baik tak kedi huwa waw uruh bukan jumlah PA berserta pa'e pada mahal rafak menunjuk ke khabar bak makduha waw uruh ataf bakdu kemudada lagi biasa hukum dada marfu' alam rafak damah dan belakangnya mudah bakdu hai sedamir kebina data sukun bak mahajah menjuruh dengan mudah yang sibuk pemerintah buat dia di perapa pa'e penasaran maf'al dan medalan menunjuk pa'e tak di huwa. Kambak kah? Yang wahiyah tis'u kalimatin kalimatin an-nasibu mihas itu kalimatnya sama lagi-lagi yang ikut dia makna kan kalau tabuh kah? Ya yang bermula ya kah? Yang bermula kamu dada hati yang lalih dada ni itu itu ku kan kabar kamu nak hati lah cari kan kah? Ya apa-apa kau hati ku kambak kah? Kibar contoh lah cakap contoh dalam baik dalam jadi tebak saya kata kalau dah lama tunggu kalemak saya kata tadi kan cuma baik sosokan kalau dah lama saya tunggu orang ada tebit lain dia how kan lagi contoh Ruwaida Zaida Air Im ha im ha lahu ruwaida zaidan ai a am ha lahu
Cuma makna ruai dan ni macam ke oi pun. Am halahu kosong tadi, muhmal. Ya ke? Apa ke? Am halahu betul kosong. Ia tadi ruwaida isim PA dulu. Isim PA dengan makna imhal. Dibina ada patah, ana mahal bagi ya. Ana mahal bagi ira. Buat dia lah, mana lagi buat? Mana lagi buat PA? Haa, damai dalam berarti kejuk kejuk, damai dalam kejuk baik tak di huwa. Ya kan? Zaidan. Ya, Zaidan ke maf'an. Hukum maf'an man masuk dalam siapa? Patah. Ya, ingat ya udah, ruwaidah pun. Ruwaidah nak ke sebahagian yang pernah yang berasal. Maka jadi yang dipenuhi salinan adalah berarti isim. Gampang kan? Okay. Yang balha lagi yang cik tunggu. Dengan contoh balha Zaidan. Berarti ke apa mana balha? Da'aha. Yang balha ke cewek tunggu. Kena cewek. Gampang kan? Okay. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.